Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Kembali lagi ini ready ya. Buat teman-temanku yang belum kebagian untuk produk New R3 Excalibur ya 2022 ya teman-teman. Ini chambernya sudah Dural seri 7 ya teman-teman ya. Gak kalah lah sama yang namanya full CNC ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Untuk spesifikasinya seperti biasa teman-teman ya. Ini chambernya monoled, kemudian tabung Taiwan 500cc, kemudian laras panjang 60, popornya klasik pakai setelan pipi ya teman-teman ya. Ini unitnya. Ada 5 unit, ada popor warna hitam 2 unit ya. Kemudian yang merah 2 unit dan yang biru 1 unit. Jadi buat teman-teman tentukan pilihan sesuai warna yang teman-teman sukai ya teman-teman ya. Dan ini chambernya utuh teman-teman ya. Untuk pengisian dan manometer sudah di extension ya teman-teman ya. Sudah di extension. Ini saya lihat kan teman-teman. Nah ini pengisian mini coupler di bawah, kemudian manometer di sebelah kanan ya teman-teman. Sebentar saya lihatkan. Nah ini manometer di sebelah kanan teman-teman ya. Jadi chambernya utuh, sudah pakai extension pallet, kemudian trigger juga sudah matte ya. Setelan power responsible teman-teman ya. Nah ini keren, lihat nih teman-teman. New Excalibur X2 teman-teman ya. Untuk akurasi teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat uji akurasinya untuk New Excalibur ini di video-video yang sebelumnya ya teman-teman. Untuk harganya ini masih sama seperti tahun kemarin ya teman-teman. Harganya 3.100.000 ya. Teman-teman sudah dapat tas, magazine, single suit serta perdam ya teman-teman ya. Dan perlu diingat teman-teman, magazine yang saya kasih adalah magazine full CNC yang tebal original R3 Excalibur ya teman-teman. Bukan magazine yang harga 60 ribuan yang tipis dan mudah pecah ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu yang sudah cukup rezeki, silahkan langsung ke WA teman-teman.